Assalamualaikum. Salam. Di sini. Mestinya di sini. Nah. Ini bukan buat duduk, tongkat. Ini tongkat. Iya. Kok kayak kursi? Emang kursi. Ini tongkat. Ki Entis? Iya. Ya ampun. Aduh, ada perlu apa ya? Situ ya ada perlu apa? Udah lama gak kesini, gimana aja Ki? Saya lagi nyariin cucu saya, ada gak? Oh gak ada, ya udah. Belum ngomong. Kan saya belum jawab. Oh iya. Ki Entis dari dulu setiap kemari selalu kehilangan cucu. Iya, ini yang ke-200. Emang cucunya ada berapa? Cucunya sih satu. Tapi dari yang 200. Hilangnya udah 200 kali. Oh. Iya. Kenapa emang? Ya gak apa-apa mestinya. Kalau punya cucu dijaga dong di rumah. Udah dijagain, tapi hilang terus. Itu. Sekarang di mana cucunya? Ya saya mana tahu. Orang saya kesini nyari cucu. Hilangnya di mana? Ya orangnya sensitif. Padahal maksudnya enggak. Banyak, saya mau nanya aja nih, jahat. Ini buat apaan nih? Buat kalau ada yang lewat, biar enggak nabrak. Biar dia nabrak. Berat bawa-bawa beginian? Berat sih. Pakai tongkat yang biasa aja. Hilang, dibawa sama cucu saya. Oh jadi nyari cucu buat dapetin tongkatnya? Enggak. Buat nyari cucu saya. Nyari tongkatnya? Nyari cucu. Yang bawa tongkatnya? Bukan, iya. Disitu balik dia mah. Kaget, orang ini? Orang. Masa petasan? Ada, kayaknya dia cari tongkatnya, bukan cari cucunya. Cari cucu. Cari cucu? Cuman tongkatnya di bawah cucu saya. Jadi, berarti nyari tongkat. Nyari cucu. Gimana kalau cari cacing aja? Aku takut. Hilangnya di mana? Hilangnya di mana? Hilangnya di rumah saya. Ya cari di rumah dong, ngapain cari kemari? Di rumah saya nggak ada listrik, mati, gelap. Kalau di sini kan terang. Ya, tapi kan hilangnya di sana. Nyalain aja lampunya, tinggal cari. Ya siapa tahu ada di sini. Siapa yang bawa kemari? Kamu marah. Enggak, aku nanya. Aku nanya, ciri-ciri cucunya seperti apa? Perempuan. Oh cewek? Perempuan. Ya sama, perempuan sama cewek mah sama. Beda. Beda dari mana? Kalau perempuan dari P, kalau cewek dari C. Oh iya sih. Enggak sama sih sebetulnya. Coba. Ini cucu saya nih. Yang mana? Sini cucu. Ini cucu saya, cucu saya ini. Eh, dianya aja gak seneng, dianya kaget malah. Kalau udah sama kakeknya pasti dia kan girang. Sumpah sama ngeledek lu di lapang sono. Ngapain? Bener bang, ini ada buktinya nih. Mana coba lihat. Nih, buktinya nih. Ribet amat sih. Berbi. Ini. Duh. Mana tasnya begini lagi? Frozen. Seletingnya mana? Ini, seletingnya ini. Nolong lo. Orang mau dibantuin. Kalau bukan orang tua, gue semprot nih. Waktu di USB. Mana coba? USB. Ah, tuh. Lihat. Ini bentuk-bentuknya, lihat deh. Nih dagunya. Mana dagunya orang bulat begini doang? Susah kalau begini mah nentuin siapa juga. Nih, lihat matanya. Beda sama dia. Iya jelas, beda. Ini mata kamu? Alisnya. Mana? Buktinya jelas itu udah. Ada lagi gak? Enggak, itu doang. Ini mah susah membuktikannya. Bukti cucu kakek. Iya, nih matanya dua. Nuh dua. Iya kan? Bener.
nangis karena dia kakeknya. Nih, tai lalatnya di sini kan? Sedih. Tai lalatnya di sini kan? Tai lalat di sini. Itu kan mata doang. Itu di bawahnya. Nih, di sini kampus. Serius kamu cucunya? Iya itu. Udahlah, aku gak kuat jadi kakek kamu. Aku gak kuat kenapa emang? Jadi kakeknya. Gak kuat. Loh iya, kan saya nyari. Oh, jadi ini benar cucunya? Gak tahu. Ini benar cucunya, gue kakeknya. Salah. Saya gak nyangka udah, ternyata. Walaupun ya bukan, iyain aja. Kalau memang ini... Ini kakek beneran. Iya. Kamu juga udah lama gak ketemu. Iya, dikirain udah gak ada. Masih ada, masih hidup. Kakek, cucu. Kenapa kayak gini, kek? Cucu. Sedih liatnya, kek. Ini cucu saya sudah lama gak bertemu. Nah, sabar, ya. Iya. Makasih. Lu sih, padahal antepin aja gue kesono. Lu dapet sama dia, no. Kakek, tapi kan kakek aku di Mesir. Tadi kak. Ada guru SD. Murid. Ade. Ya, dia. Om. Tolelo. Ade. Boleh nanya nggak Om? Boleh. Nanya apa? Gimana saya tahu, kan ada yang mau nanya. Aduh. Om, ini orang apa gambar sih? Ada mau nanya. Nanya apa? Tadi katanya mau nanya. Mau nangis aja boleh? Boleh, boleh. Nangisnya gimana? Ya, seperti biasa aja. Padahal yang ngobrol, aman dia. Kok yang kesel gue?